Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama selalu berinovasi dan berimprovisasi dalam membangun pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi akses CCTV online atau ACO merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan monitoring kinerja terhadap integritas, standar mutu pelayanan, dan kedisiplinan pegawai. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan misi keempat dalam cetak biru pembaharuan Badan Peradilan 2010 sampai 2035, yakni meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan, telah melakukan pemasangan CCTV pada seluruh satuan kerja di bawahnya secara terpusat dan terkoneksi pada satu titik akses melalui aplikasi akses CCTV online atau ACO Ditjen Badilak pada laman website cctv.badilak.net. Akses CCTV online atau ACO merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan target capaian kinerja pada tataran implementasi. 1. Transparansi Badan Peradilan demi meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan publik terhadap jenis layanan yang diberikan oleh peradilan agama. 2. Pengawasan secara berjenjang terhadap kemungkinan terjadinya praktik-praktik suap, gratifikasi, dan lain sejenisnya yang dapat menurunkan citra dan wibawa Badan Peradilan. 3. Monitoring disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pada jam kerja serta melaksanakan apel Senin pagi dan Jumat sore setiap minggu. 4. Evaluasi konsistensi dalam implementasi standar jaminan mutu, baik penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, dalam melayani masyarakat maupun implementasi 5RIN, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, indah dan nyaman, sesuai dengan standar jaminan mutu yang telah ditetapkan. Aplikasi ACO pertama kali diperkenalkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020, yang mendapat tanggapan positif dan dijadikan sebagai program prioritas Ditjen Badilak di bidang pengawasan. Aplikasi ACO kemudian dikembangkan sejak bulan Juli tahun 2020, dengan pilot proyek Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya disertai dengan 110 satuan kerja lainnya baik pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dengan tahap pengembangan aplikasi dari 882 CCTV di seluruh Indonesia pada CCTV Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Halaman Apple, yang kemudian pada bulan Februari tahun 2021 mencapai 1.764 CCTV dengan penambahan CCTV pada front desk dan ruang tunggu sidang untuk pengadilan tingkat pertama dan pada aula pertemuan serta ruang tamu terbuka untuk pengadilan tingkat banding. Dan pada bulan Agustus tahun 2021, penguatan fungsi pengawasan melalui CCTV diwujudkan dengan penambahan menu monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas di masing-masing pengadilan tingkat banding. Pada awal tahun 2022, optimalisasi implementasi aplikasi ini dalam rangka penguatan fungsi transparansi dan pengawasan dilakukan dengan penambahan 5 titik CCTV yang diletakkan pada posisi-posisi yang dapat memantau secara real-time kinerja pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, serta memantau area pelayanan publik yang rentan terjadinya praktik-praktik suap, gratifikasi, dan lain sejenisnya. Dan pada hari ini, kita dapat menyaksikan dan memantau secara real-time, terkoneksi dan terpusat pada satu titik di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 4.000 CCTV yang telah mendapatkan rekor MURI sebagai lembaga yudikatif dengan koneksi CCTV sentral secara daring terbanyak, dengan letak CCTV sebagai berikut. 1. Ruang Pelayanan Terpadu atau PTSP. 2. Aula Pertemuan Pengadilan Tingkat Banding. 3. Ruang tunggu sidang dan front desk pengadilan tingkat pertama. 4. Ruang tamu terbuka. 5. Halaman apel. 6. Halaman parkir, musola, kantin. 7. Ruang kerja hakim.
8. Ruang kerja kepaniteraan, dan 9. Ruang kerja kesekretariatan. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan aplikasi ini dilakukan secara rutin oleh Ditjen Badilak dengan manajemen laporan hasil monitoring dan evaluasi serta kondisi CCTV melalui website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.